Saya Eka Hera sudah tiba di Palembang dan siap membawa Sriwijaya FC lolos ke Liga 1. Gelantung kuncinya. Iya. Nah, kabarnya kau masih bujang ya? Iya. Ah, kau kan ada dengan ini, dapat bini wong Palembang. Ya, mau masih. Tapi syaratnya makan pempek sepeda kau. Senang tak makan pempek? Suka. Suka ya? Itu awal yang baik untuk dapat gadis Palembang. Oke? Okay? Jorong berpengalaman kali ini sepak pojok sudah dilakukan. Oh, masih dapat diblok tadi oleh salah satu pemain belakang. Bali Ardhani kali ini angkat bola. Mudah saja bagi seorang dukungannya kepada tim tuan rumah terutama. Kembali Hera kali ini berikan bola ke depan. Oh, luar biasa serangan dari Blitar tim tuan rumah. Untung saja. Ya, ini dia kita lihat jenderal lapangan tengah dari tim Blitar, Eka Hera, yang baru saja dilanggar tadi ya oleh kapten Beni. Ya, jatuh tadi Eka Hera. Nah, jatuhkan tadi Eka Hera. Ya, nampaknya para pemain dari Madura FC juga menyadari ini pemain yang cukup berbahaya. Iya. Sama halnya juga dengan seorang Gufroni Almaruf tadi, betul, di kubu dari Madura FC yang... Gufron yang satunya lagi ya. Iwan tidak di sini dapat bola dari Kaira dan tendangannya. Dan, ya, entah itu di Liga 1 dan juga Liga 2. Ya, kali ini kembali Eka Hera mungkin bisa dijuluki Sebastian Veronnya dari Blitar United, Fit. Ya, karena tampilannya yang kuantos ya. Cross court sudah dilakukan. Dan nampaknya untuk masih melihat kepada dia di sana dan juga ada juga kepada Eka Hera. Eka Hera, nomor 23 juga di sana terus tidak dilakukan. Masih Eka Hera, Eka Hera kembali akan ke jauh ke depan gawang dan ada penalti. Kebakar hampir saja berbuah petaka bagi para pemain dari PSB. Eka Hera mencoba kembali. Eka Hera, satu tendangan freeze time dari seorang Eka Hera yang tidak terkawal dan berdiri bebas di depan gawang dari PSB yang 3-1. Kita lihat dalam tayangan ulang, tidak ada satu pemain yang mencoba untuk menghalangi pergerakan dari Eka Hera, sehingga Eka Hera dengan leluasa mampu memanfaatkan. Menggapai kemenangan kita semua.